Hai teman-teman, selamat datang di channel unboxing mainan anak bersama Naifa. Kali ini aku punya mainan baru, namanya Zuru Hamster in a House versi supermarket. Jadi mainan ini disarankan untuk anak 4 tahun ke atas. Teman-teman, jadi ini juga dapat satu hamster di sini. Dan di belakang ada nama-nama hamsternya. Dan kayaknya aku dapat Roxy deh, karena patternnya sama dan earnya glitter. Oke teman-teman, kita buka ya. Oke. Teman-teman, jadi ini kayak jalanannya, tempat jualannya dan trolinya. Dan ini instructionnya. Jadi ini hamsternya teman-teman. Ya ampun, ini lucu banget. Wah teman-teman, ini supermarketnya teman-teman. Jadi teman-teman, ini door-nya hamsternya buat masuk. Ini juga bisa diputar. Dan ini buat nyimpen barang-barang belanjaannya juga. Oke, jadi ini dia hamsternya. Jadi ini dia hamsternya teman-teman. Namanya Roxy. Jadi teman-teman, ini buat jalanannya. Ini juga. Dan ini. Dan ini untuk jualannya. Ini ada banana, apel, dan anggur. Ini trolinya. Ini apel. Dan ini jus lemon. Anggur. Pisang. Dan kasirnya. Oke, kita sekarang pasang jalanannya dulu ya. Oke. Dan ini digeser. Karena jalanannya akan garang di bag. Oke. Oke. Dan ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Oke, dan satu lagi. Jadi teman-teman, jalanannya ini ditaruh di sini. Terus kasirnya taruh di sini. Trolinya di sini, hamsternya bawa belanja. Oke, kita taruh sini. Itu apel, anggur, dan banana. Dan jus lemonnya ditaruh di atas. Oke teman-teman, jadi ini dia teman-teman, hamster in a house supermarketnya. Oke, sekarang yuk kita mainin yuk.
teman-teman, namaku Roxy. Aku sekarang mau lihat-lihat belanja di Hamster in a House supermarket. Aku lihat-lihat dulu ya. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton video aku. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini di Unboxing Mainan Anak. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Bye.